قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا المسلمين بعلومهم الدارين. Ibnu Khubayb membagikan roja kepada tiga bagian. Roja ini mahalah halak apa? Halak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala terima, kita halakkan pengampunan dia terhadap dosa-dosa kita. Di akhirat mengharapkan keselamatan daripada dia, pertolongan daripada dia. Kerana tidak ada yang boleh menolong manusia ketika itu melainkan hanya Allah Ta'ala. Sebab yang lain hanya syafaat yang telah ditentu dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahniah, banyak sebab yang kita boleh peroleh untuk dapatkan bantuan dan pertolongan sekalipun pada jalan yang dibenci dan dimurka Allah. Al-iyadubillah. Tapi di akhirat hanya satu sahaja, Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja boleh bantu. Tak ada sebab-sebab yang lain melainkan dengan syafaat, itu pun dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada satu ketika, satu orang lelaki nazar, Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi sisi dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, "Kaifa tajiduk?" Bagaimana keadaan kau sekarang? Dalam keadaan yang menempuh sakaratul maut, dalam keadaan nazar, hanya beberapa detik untuk Allah memisahkan di antara ruh dan jasad dia. Maka kata si pemuda ni, sebelum dia diambil nyawa dan dilentang oleh malakul maut, ambil nyawa oleh malakul maut, maka dia menyebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi tanya, "Kaifa tajiduk?" Bagaimana keadaan kamu sekarang? "Ya Rasulullah, arjullah wa akhafu dhunubi." Wahai Rasulullah, aku sekarang mengharapkan Allah dan aku takut akan dosa-dosaku. Harapkan Allah maksudnya apa? Harapkan pengampunan Allah, harapkan pertolongan Allah. Sebab masa itu tak ada yang boleh bantu dia untuk meringankan dia dalam menghadapi sakaratul maut. Karena sakaratul maut ni sakit, sakaratul maut ni berat, sakaratul maut ni sempit dan sebagainya. Dan ada riwayat kata orang menghadapi sakaratul maut itu sangat-sangat dahaga, sehingga kalau dibungikan air selaut pun dirasakan air selaut itu tidak mencukupi menampung ataupun melampaukan kedahagaan dia. Jadi kesimpulan dia, sakaratul maut ataupun menghadapi mampu mati bukan senang-senang, bukan macam kita tidur tak rasa apa, macamlah bukan macam kita diletak beg bius pokok tak sedar, kemudian orang potong-potong dengan kita tu rasa tak terasa. Dia bukan macam tu. Sakaratul maut ni lain, ya. Kita tahu pun berdasarkan pada hadis-hadis Nabi yang cerita pada kita. Kemudian laki-laki ini kata, "Wa akhafu dhunubi," dan aku takut dosa-dosaku. Pasal apa? Dosa-dosa ni yang menyusahkan kita untuk menghadapi Allah Musa, nak menghadap Allah Ta'ala masa mati. Yang menyusahkan kita adalah dosa-dosa kita. Kalau Allah Ta'ala sebelum kita mati mengampuni dosa kita, maka mudahlah dia nak mati. Tetapi kalau sebaliknya, wal'iyadubillah, itu susah. Sehingga nyawa nak dicabut daripada mana-mana, keadaan mana jalan pun jadi susah. Jadi dia menyebut akhafu dhunubi. Pertama dia mengharapkan Allah, nombor dua takut akan dosa-dosanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, "Allah Ta'ala akan memberikan apa yang kamu harapkan dan akan mengampuni dosa-dosa yang kamu takuti." Ya. Kamu takutkan dosa, Allah akan ampunkan kamu. Kamu mengharapkan Allah, Allah akan memberikan pertolongannya kamu kepada kamu. Jadi akhirnya meninggallah dia dalam keadaan beriman. Pasal apa? Pasal dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga yang kita mahu ni. Ini kita roja mengharap. "Faman kana yarju Allah, faman kana yarju liqa'a," jenayatu. "Faman kana yarju Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih, falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi 'ibadati rabbih ahada." Siapa yang mengharapkan liqa'a rabbih, bertemu Tuhannya. Bertemu Tuhannya dalam keadaan apa? Keadaan Allah mengampuninya, keadaan Allah meredainya, keadaan Allah Ta'ala menerimanya, setelah Allah Ta'ala mensucikan dia daripada segala kotoran-kotoran dosa.
Jadi apa, jadi apa disebut Allah Taala untuk memperoleh kedudukan itu, falyamal amalan salihan, beramal dengan amal saleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan sekali-kali kamu mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun daripada kalangan makhluk ciptaan dia, karena syirik tidak ada ruang pengampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, dia kata apa? Dia kata rajak itu ada tiga bahagian. Pertama, seseorang. Jadi rajak itu kita faham kan? Rajak itu adalah pengharapan. Saya sebut kan? Ya? Kita ada rajak itu pengharapan. Bukan rajak, rajak pasahun. Rajak pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya itu seseorang melakukan kebaikan. Apa yang dikata harap-harap nak baik pada Allah Taala jadi seseorang melakukan kebaikan kemudian berharap-harap tu agar amalan baiknya itu diterima. Ini adalah rajak yang benar. Ini adalah pengharapan yang benar. Pasal apa? Dia telah mendahului pengharapan itu dengan usho yang benar, usho yang telah Allah Ta'ala tuntut daripada yang disebut dalam Quran. Kan tadi ayat Quran katakan فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Karena nak menampilkan pengharapan yang Allah Ta'ala dahului dari pengharapan itu tu beramal salih lah. Jadi kebaikan yang dilakukan itulah apa nama usho amal salih disebut dalam Quran. Ya, itu adalah rajak dan pengharapan yang benar. Kemudian nombor dua, seseorang melakukan keburukan kemudian bertaubat dan mengharapkan keampunan Allah, maka ini juga merupakan rajak, pengharapan. Tapi kalau sebahagiannya buat dosa hanya sekadar mengatakan Allah itu maha pengampun, tentu kan diampunkan dosa kita. Bapak banyak riwayat cerita ada orang yang tak ada langsung kebaikan, tiba-tiba nak mati buat kebaikan sikit saja Allah ampunkan dan Allah masukkan dia dalam syurga. Sungguh ada riwayat kata begitu. Tapi itu dinamakan rajak yang angan-angan kosong. Harap tapi angan-angan kosong. Tak ada apa. Sebab Allah Ta'ala suruh kita beramal, barulah kita mengharap kebaikan daripada Allah Ta'ala. Bukan kita tahu benda itu salah, tapi kita buat tak tahu dengan harapan Allah ampunkan kita. Itu adalah kosong. Itu telah terpedaya dengan syaitan dan hawa nafsu dia. Namun juga seseorang yang sentiasa melakukan dosa dan akan bertobat, kemudian dia berkata mudah-mudahan, ini yang saya sebut tadi, mudah-mudahan Allah ampunkan aku, itu tidak ada kira-kira pengharapan. Bahkan itu dikatakan tipu daya yang dah kena pada dia oleh syaitan. Syaitan dah menipu daya dia. Syaitan mesti tak payah semayang susah-susah. Mana tahu ujung-ujung umur besok kau baik-baik pun dah Allah masuk dalam syurga. Sebenarnya abu banyak dia ahli kata orang boleh jahat-jahat puluhan tahun, 2-3 hari nak mati, tobat masuk syurga. Itu terpedaya. Betul juga cakap patut je. Maka dia pun lanjut. Ini yang banyak jadi daripada kalangan manusia yang rasanya dia mengharap Allah, tapi sebenarnya itu bukan pengharapan, tapi itu angan-angan kosong. Tul, amen. Adapun yang paling tepat ialah seseorang merasakan bahawa dirinya banyak melakukan dosa, maka perasaan takut mestilah lebih besar daripada pengharapannya. Jadi kita banyak dosa, dan tentu-tentu kita patutnya rasa takut pada Allah Ta'ala bahawa dia akan dihukum ke dalam neraka atas dasar dosa yang dibuat itu banyak. Patut-patut dia rasa takut. Rasulullah SAW saja pun kita tahu hadis Nabi kata, aku beristighfar mohon ampun kepada Allah aksar min sab'ina marratan, lebih daripada 70 kali. Ada hadis kata 100 kali, ada hadis riwayat kata 70 kali, ada hadis yang lain meriwayatkan lebih daripada 70 kali. Kesemuanya ia berlaku. Rasulullah SAW ada rasa begitu. Rasulullah SAW berdoa menangis-nangis, sujud menangis, solat menangis. Solatnya lama, dirinya lama, rukuknya lama, sujudnya lama, terutama solat-solat malam. Jadi Nabi itu sendiri mengetahui hakikat bahawa dia telah diampunkan dosa kalau dia melakukan dosa. Dan ampun siap-siap dah. Janji Allah Ta'ala dah termaktub dah bahawa tidak ada makhluk yang akan menjejak kaki masuk syurga melainkan dia dulu. Haram mana-mana manusia, haram mana-mana makhluk untuk masuk syurga melainkan dia dulu masuk, langkah masuk syurga.
baru makhluk lain boleh, baru manusia lain boleh. Dia tahu hakikat itu. Tapi ibadah tengok. Tengok doa dia macam mana. Tengok pengharapan dia macam mana. Tengok nangis dia macam mana. Tengok dengan solo-solo macam mana. Kalau tak istighfar, istighfar apa peranan dia? Tak pun. Bahkan Nabi SAW dalam doa ada lagi, dia kata apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu Nabi tu. Wahai yang membolak-balik hati, walau wahai Tuhan yang merubah-rubah hati manusia, tolong tetapkan hatiku berada dalam jalan ketaatan. Ha, siap minta kau takut besok ni ada tergelincir daripada ketaatan, jalan ketaatan kepada kamu. Nabi minta kan, isteri pun ada rasa takut untuk tergelincir. Padahal Allah jamin lah kau semua dah. Itu sebagai satu pengajaran kepada kita sebagai umat. Untuk kita faham, sendiri-sendiri mau faham kita ni banyak dosa dan salah. Lagi-lagi patut untuk kita berdoa. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi tak pernah meninggalkan doa yang disebut tadi. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang merubah-ubah hati, tolong tetapkan hatiku ya Allah, jangan ubah dia, tolong tetapkan dia dalam urusan manfaatimu. Kan? Bahkan dalam hadis yang lain kalau kita tengok lagi hebat daripada itu. Apa kata Nabi? Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat hubbal masakin. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu supaya aku ni sentiasa baik dan meninggalkan benda-benda mungkar. Siapa Nabi untuk minta semua benda ni? Nabi dah pasti-pasti kita tahu istilah yang semua orang faham, maksum kepada Nabi. Apa maksum? Terpelihara daripada segala bentuk kemungkaran. Yang tu pun Nabi tanda tangan, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku mohon kepadamu untuk aku ni selalu buat benda-benda ma'ruf, benda-benda baik, benda-benda khairat. Wa tarkal munkarat, dan aku selalu meninggalkan kemungkaran. Pegau-pegau yang kau benci, pegau-pegau yang kau murka, pegau-pegau yang membolak-balikkan aku ke arah kebinasaan. Macam tu Nabi SAW minta kepada Allah Ta'ala. Lagi-lagilah kita, lebih-lebihlah kita, yang memang setiap hari, bahkan boleh kita katakan setiap masa, bukan setiap hari, setiap masa buatkan dosa dan salah kepada Allah Ta'ala. Lebih hebat kalau kita sendiri tahu sejarah hidup kita pernah terjerumus dalam lembah dosa-dosa besar. Lagi-lagilah kita pun selalu fikir, kukut kita minta ampun, ya minta ampun, Allah Maha Pengampun. Kalau Allah berkehendak untuk menolak pengampunan kita, boleh je. Itu yang datang rasa takut bagi orang beriman ni. Datang rasa takut, aku buat dosa, aku minta ampun pada Allah, kalaulah Allah tidak mengampuni aku, mana pun bukan aku. Perasaan takut tu ada. Dan itu perasaan yang mesti ada dalam setiap orang mukmin. Ya memang kita memang mesti ada baik sangka dengan Allah. Memang kita memahami Allah Maha Pengampun. Memang kita memahami Allah tu Maha Pengasih, penyayang. Semua kita tahu. Tapi kita kena sedar diri, untuk layak berada dalam syurga, menilai hanya setakat pada segala amal kebaikan kita, memang awal-awal kita feel dah nak masuk dalam syurga. Tak boleh lah. Dan itu sabit daripada hadis Nabi. Walaupun kita buat amal kebaikan sehebat mana pun, Nabi dah pun bagi makluman pada kita, tak ada manusia masuk syurga kerana amal baiknya. Lagilah kita ni pergi-pergi dah amal baik tak banyak, amal keburukan tu yang pula bertimpul-timpul lagi dah pula. Nabi pun dah sebut tidak ada satu manusia masuk syurga kerana amal baik dia. Sahabat lalu pun bertanya, saya rasa hadis ni masyhur dan tuan-tuan sendiri pun pernah dengar dan pernah baca. Ada sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah, walaupun kamu ya Rasulullah masuk syurga, bukan kerana kebaikan yang kau laksanakan, yang kau amalkan? Ya, wala ana, walaupun aku. Walaupun banyak baik-baik, aku tak masuk syurga dikarenakan kebaikan dan amal salih yang aku buat. Melainkan illa ayyanda rahmadan ya Allah berahmatih. Melainkan Allah Ta'ala telah mencurahkan kerahmatannya kepadaku. Jadi kita faham, masuk syurga itu kerana kasih sayang Allah. Masuk syurga itu kerana rahmat Allah. Masuk syurga itu kerana rida Allah. Innal jannata yamla'uha ar-ridha min Allah wan naru yamla'uha as-sakhata min Allah. Sesungguhnya syurga itu dipenuhi dengan rida Allah
dan neraka itu dipenuhi dengan kemurkaan Allah waliyadzubillah. Segala bentuk nikmat dalam syurga itulah gambaran redha Allah kepada hamba-hambanya. Segala bentuk azab waliyadzubillah yang duduk dalam neraka itulah gambaran kemurkaan Allah pada manusia. Bagi seseorang yang tidak dapat menahan ketetapan, maka wajib baginya rojak, yakni mengharap dari ini. Dan sesungguhnya mukaddimah rojak itu ada mukaddimah pendahuluan kepada pengharapan pada Allah itu ada empat. Pertama, sentiasa mengingati kurniaan Allah yang telah kita perolehi, yang mana datangnya tanpa campur tangan ataupun bantuan itu. Nikmat Allah Ta'ala pada kita terlalu banyak. Dan Allah Ta'ala sebut ada jenis bangsa, jenis kaum, jenis manusia yang lupa diri, yang jenis tak ingat walaupun tawang-tawang diperingatkan. Allah sebut, ya bani Israel, adzkuru ni'mati alladhi an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Ni buat bani Israel, banyak dalam Quran Allah Ta'ala cerita jenis manusia, jenis bangsa yang paling banyak melupakan nikmat Allah, sedangkan inilah kaum yang paling banyak Allah berikan nikmat kepada dia. Siapa Allah Ta'ala sebut, ya bani Israel, adzkur ni'mati, wahai bani Israel, tolong ingat nikmat-nikmatku kepadamu. An'amtu alaikum, ya aku telah beri nikmat itu ke atas kamu. Ya bani Israel, adzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, tolong ingatlah nikmat-nikmatku yang kukurniakan ke atas kamu. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan aku sesungguhnya telah memilih dan melebihkan kamu berbanding dengan mana-mana bangsa atas muka bumi ini. Allah sampai sebut macam itu. Memanglah kebanyakan daripada para nabi itu, ya, nubuah itu, kenabian itu banyak diberi dan dikurniakan kepada bangsa ni. Ya, mujizat ke situ, kebaikan kitab apa nama, banyak. Ya, kalau tanam-tanaman apa nama, ketamadunan kehidupan banyak Allah lebihkan bagi Israel. Banyak, sebab itu Allah sebut wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Sesungguhnya aku melebihkan kamu, hai bani Israel, berbanding dengan semua kaum dan bangsa di muka bumi ini. Kau yang kami paling lebihkan, kau ni yang paling aku lebihkan, kau ni yang paling aku tinggikan. Nah, macam tu. Faddaltukum 'alal 'alamin. 'Alamin tu. Ya. Dia nombor satu. Tapi lupa. Ya, lupa. Antara yang Allah sebut, Allah pernah menyelamatkan puak bani Israel, pengikut Nabi Allah Musa AS, puak bani Israel daripada kejahatan Fir'aun. Fir'aun ni paling jahat, paling zalim. Allah selamatkan mereka daripada kejahatan Fir'aun. Lepas dah selamat, selamat apa jadi? Kufur. Yaqtuluna an-nabiyyin bighairil haqq. Puak ni lah yang membunuh nabi-nabi yang Allah hantar ke mereka dengan tanpa kebenaran. Datang nabi mengingatkan, tak boleh buat ni. Nabi tu di badannya mati. Puak ni yang paling banyak Allah muliakan, puak ni yang paling Allah banyak beri kelebihan, puak ni juga yang paling banyak bunuh para nabi. Allah sebut. Jadi kita pun kalau mengambil pengajaran daripada tu, kok kita nak muhasabah, tengok keliling hidup kita, banyak Allah beri lebih ke kita banding masa lain, tuan. Kita bangsa lain pula, kita sebut lain pula, banyak lebih. Kurang memang kurang lah, kita fikir lebih lah, apa nak fikir kurang, Allah banyak beri lebih ke kita. Kalau kita nak rasa kita ni hidup dengan Islam yang dengan kita, banyak juga lebih. Tapi akhirnya kelebihan yang ada tu tidak disyukuri, tidak dimanfaatkan, tidak rasa terima kasih dengan kurniaan Allah Ta'ala. Kita nak pergi masjid, mana-mana masjid boleh, masjid pun melambat-lambat, itu salah satu daripada nikmat daripada Allah Ta'ala. Tapi akhirnya masjid kosong, tidak diraihkan, tidak dimarahkan. Kita nak apa jadi? Macam di bola-bola Thailand satu masa dulu, nak pergi surau pun takut, nak pergi masjid pun takut. Tengah-tengah semayang dalam surau, pang-pang-pang-pang, habis, tak tinggal seorang pun hidup. Kan itu kan? Susah babat kan? Tak baca? Tak apalah, tuan-tuan baca Quran saja, tak sampai baca cokabah. Nah, itu kan semua tu cerita tu lah. Bukan jauh. Nah, ni pun ada jauh, kita teh tu sikit je. Jalan kaki ni sampai 3 tahun. Nama lah. Bukan jauh mana.
Itu aja. Diskriminasi terhadap orang Islam yang dahsyat sekarang ni, itu pakai apa? Myanmar. Habis sekampung bakal rontung habis orang Islam macam tu. Hei, itu kena waliyah lebihlah. Kita tak minta, tapi nak sama-sama tak mustahil kalau lupa diri dengan nikmat Allah. Itu bukan jauh juga tu. Puak-puak jahat ni, dia pergi tu. Nampak budak-budak kecil, tengah-tengah nampak. Dia halau tu, tong-tong-tong-tong semua menyuruh dalam rumah. Dia tembak saja bagi masuk. Puak-puak ni semua masuk dalam rumah. Tong-tong-tong-tong-tong masuk rumah. Bila masuk, dia sembah minyak, pam, untung pergi. Yang sampai lari-lari, dia tak ambil duduk dalam tu. Itu di video kan tu. Boleh tengok tu. Jadi kita hanyut dengan hiburan. Hanyut dengan harta benda. Hanyut dengan perniagaan. Macam-macam lah cara manusia ni hanyut iyyadzubillah. Sebab tu mudah-mudahan kita ni orang pilihan Allah lah. Mudah-mudahan Allah inginkan kita selalu ada masjid, tak tinggal solat, bahkan kita usahakan seboleh yang mungkin secara berjamaah. Maknanya itu pilihan. Maksudnya suka sebut pada tu, kita pilihan Allah, bukan untuk kita dalam hidup dah. Apalagi nak rasa kita ni dah pasti-pasti selamat di sisi Allah Taala. Jauh sekali. Cuma kita ni untung Allah tak bagi kita ni buat sesuatu yang Allah sangat murka, yang mengembangkan kita tidak mensyukuri dengan segala nikmat Allah bagi kita. Fabi ayya ala rabbikum tukadziban. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Ya, banyak. Kita tak tahu. Kita nak ingat masing-masing. Heboh Aisyah kan? Gitu. Dan heboh-heboh tu tak pergi semayang. Heboh-heboh tak pergi masjid. Tak usah heboh lah macam tu. Kalau kita betul program Islam kita, betul kita semayang, betul. Boleh cantik pun heboh-heboh pun. Heboh-heboh tu, semayang pun tidak. Ini dia keluar sama. Mencabar ketuanan Melayu lah. Cakap solat dah kan. Ini cerita semayang tu. Hadis Nabi, Nabi kata apa? Nabi kata apa tuan-tuan? Khamsun. Lima perkara. Idza tulitum bihinna wa a'udzubillahi an akuna an tudrikuhun. Nabi beritahu kepada para sahabat muhajirin, ya maksyarul muhajirin, wahai orang muhajirin, lima perkara yang apabila ada Allah balakan kamu dengan lima, dan aku berlindung kepada Allah supaya kamu semua tak jumpa zaman itu. Aku minta dengan Allah berlindung supaya kamu tidak menempuh zaman yang ada lima itu. Ada lima tu Allah timpa balon dengan lima. Ada lima diberi lima. Saya tak nak sebut lima-lima lah. Habis masa kita nak cerita kan. Satu daripada cukup dah. Tak apa sampai dua lah. Dua tu ada kena mana. Jadi lima tu tak apa. Tuan-tuan pandai Google, cari dalam Google. Saya sebut ni sebab saya jumpa dalam kitab. Tuan-tuan tak payah buka kitab, Google je. InsyaAllah jumpa. Hadis ni riwayat Ibnu Majah rahimahullah ta'ala. Dua daripada tokoh, dua yang terakhir tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Idza lam yanqudu 'ahda Allah wa rasulih." Apabila manusia telah pun melanggar janji Allah dan Rasulnya. Allah bagi apa? Allah Ta'ala hantar musuh yang bukan daripada kalangan mereka. Fa'akhadha ba'da ma fi aydihim. Lalu mereka merampas sebahagian daripada hak-hak mereka. Boleh faham tu kan? Allah Ta'ala kata apabila masyarakat dah mula melanggar perintah Allah dan Rasul. Secara mudah antara dia banyak contoh. Contoh mudah apa? Tak semayang langgar tu. Langgar janji Allah. Langgar perintah Allah. Banyak lagi. Tongang-tongang kata tak ada manusia yang tak tahu, masyarakat kita secara khusus yang tak tahu sembahyang tu wajib. Apalagi kalau pergi mana-mana mudah untuk mendengar seruan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa mana azan tu memanggil seseorang untuk solat berjamaah. Tu semua orang faham tu, tapi masih lagi tak sembahyang. Alright. Takkan masyarakat kita sehebat dan secanggih alat komunikasi hari ini tak tahu batasan orang? Lelaki mana batasan? Perempuan mana batasan orang? Tengah tak tahu, tapi pendedah orang masih berluasa. Langgar janji Allah, langgar perintah Allah, langgar apa nama batasan-batasan Allah Ta'ala. Langgar.
dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah anta aduwan min ghairihim fa akhadha ba'da ma fi aydihim. Allah anta musuhnya bukan daripada kalangan mereka, merampas sebahagian daripada hak yang dah berada di tangan mereka. Ha, itu nombor satu. Itu nombor 4 tu, nak tu nombor 5 apa nama? Saya kata nak sebut dua tadi. Sebab dua tu dekat nombor nombor dengan kita. Nombor 5 apa nama? Ha, tapi yang kedua saya nak sebut ni. Apa nama? Apabila ini hadis sebut. Jadi tuan-tuan nak tengok saya tak nak hurai, saya sebut hadisnya. Mana hadisnya? Cukup untuk kita faham sendiri, nak hurai pun sendiri, nak faham detail pun sendiri. Saya sebut hadis saja. Ya. Apabila pemimpin-pemimpin mereka la tahkum bi kitabillah, tidak lagi ya immatuhum, tidak apa pemimpin mereka tidak menghukum dengan hukum Allah, wa takhayyaru mimma anzalallah, dan tidak lagi memilih apa yang datang daripada Allah dan sanggup memilih yang lain daripada yang Allah turunkan, apa jadi? Ja'alallahu bainahum ba'sahum, Allah akan hantar apa nama kemina apa nama bala bencana di antara mereka. Antara ulama mengatakan apa maksud bencana ni? Perpecahan semua ba'sahum. Perpecahan semua mereka apabila Quran tidak dipegang, apabila syariat Allah tidak dijadikan rujukan. Saya sebut tu hadisnya, hurai nasi negeri. Baik. Jadi macam mana mukadimah kepada raja itu, mengharapkan itu, mengharap itu? Empat, yang pertama tadi sebut, mengingat segala kurnia Allah lalu bersyukur dan tentu. Kemudian nombor dua, sentiasa ingat akan janji Allah. Kita sebut tadi ni, bila dah berlaku perlanggaran terhadap janji Allah dan Rasulnya, itu jadi ada musuh yang akan merampas hak kita. Ini dia kata mukaddimah kepada mengharapkan pertolongan Allah. Kita sekarang ni kadang-kadang ada satu sesuatu, ada kadang-kadang ada beberapa situasi yang kadang-kadang bila kita tempuh situasi itu, kita tak nampak ada orang yang boleh bantu menyelesaikan kita. Ketika itu kita nampak hanya Allah yang boleh selesaikan benda ini. Dengan sebab itu, solat hajat, doa, jayasi, Quran, panggil ulama, jumpa ulama dan sebagainya. Sebab itu jalan untuk dapatkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu jalan dan sebab boleh menghampirkan kita dengan pertolongan Allah. Ya. Jadi kena ingat janji Allah. Ingat kita pegang dengan Allah subhanahu wa ta'ala itu punya pegang apa? Wayang itu paling penting. Sentiasa ingat akan janji Allah mengenai pahala dan kasih sayangnya yang melimpah ruah. Ya. Allah akan sentiasa bantu kita. Ya. In tansurullah yansurkum. Kalau kau bantu Allah, Allah bantu kamu. Apa maksud bantu Allah? Allah tak pernah perlukan bantuan mana-mana makhluk, tapi bantu agama. Allah Taala. Dan masuk dia tu kan. Tak ada bunyi pun. Duit banyak suruh ni. Kebaikan kita kerana amalan kita sikit aja Allah bagi kita ni, tak banyak. Sikit je. Sebab tu kita kena faham betul. Syukur pada Allah Taala tu sehingga sebenarnya tidak lagi ada bahasa yang layak untuk kita ungkapkan melainkan ungkapan itu telah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang datangnya daripada Allah. Apa namanya? Ungkapan yang paling sempurna sekali, alhamdulillah. Pendek ya, tapi sempurna. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut innallaha la yarda ala 'abdin idza akala al-aklata fayahmidahu 'alayha wa idza shariba ash-shurbata fayahmidahu 'alayha. Sesungguhnya Allah Taala sangat redha, la yarda mana sungguh redha ala 'abdin, terhadap seorang hamba apabila makan sesuatu makan alhamdulillah. Sangat redha tu pasal apa? Ungkapan sempurna terhadap kesyukuran, gambaran kesyukurannya. Tidak alhamdulillah. Tapi alhamdulillah itu memang sungguh-sungguh lah. Sungguh-sungguh syukur. Alhamdulillah itu menjadi penyebab sungguh-sungguh Allah redha pada dia. Sesuai makanannya. Wa idza syariba syurbata fa yahmidahu 'alayha. Dan dia minum seteguk minuman, alhamdulillah, yang puji Allah. Itu penyebab kepada kurnian Allah itu banyak. Sebab tu kalau kita
mengasuhkan kurniaan Allah kepada kebaikan yang kita buat pada agama Allah, kebaikan yang kita buat atas perintah Allah yang Allah suruh atas kita buat tu sikit Allah bagi kita ni. Banyak sikit. Kalau duit sikit lah, ambil 50 sen sehari. Contohlah. Memang banyak, itu pun kebanyakan. Sebab kebaikan kita buat pun kadang-kadang nilainya tak banyak mana pun. Itu kebaikan. Sebab tu kita kena faham-faham dan menyedari sendirilah ni kita kedudukan insyaAllah. Baik, nombor 3. Selalu mengingati, macam mana dia kata mukadimah kepada pengharapan kepada Allah tadi, selalu mengingati pemberian Allah yang besar, baik dalam urusan agama maupun keperluan dunia. Allah bagi kita ni banyak, banyak lambat-lambat urusan agama kokoh kita rasa, ya Allah kau pilih aku untuk sejasa tahu dan ingin apa nama, ingin poin majlis ilmu, duduk masjid dan sebagainya macam kita sebut awal tadi, itu pemberian besar daripada Allah, namanya hidayah. Kita ni pula jadi tak suka nak apa, nak jalan salah orang, kampung mulut kita tak curupang, kita topot, tak nyusahkan orang, tak buat anak orang semua. Alhamdulillah. Sebab itu salah satu daripada rahmat Allah. Contoh, itu pemberian yang besar dari sudut agama. Dari sudut dunia, ya, rumah kita besar, kereta kita mahal, itu kurniaan, kurniaan dunia. Dan kita bukan peroleh semua itu melalui penganiayaan pada orang, melalui kezaliman, melalui gampai orang, pencuri mana-mana harta orang, dapat daripada syukur subahan, apa lagi syukur yang haram. Tak, semuanya halal. Alhamdulillah, itu kurniaan dunia. Benda-benda besar. Nampakkan benda-benda besar itu kurniaan Allah, lalu kita letakkan Allah Maha Besar dengan kurniaannya. Tengok yang koci-koci, tak apa-apa benda. Lah, dua pusing. Kadang-kadang nampak dua pusing buang kapek rumah sampu tu, masuk kantong sampah. Dua pusing, ada nilai. Benda koci. Kalau hilang, belian, domam tiga hari. Masalah pun benda usaha. Benda hilang, baru kita nampak. Allah. Siap pagi ustaz-ustaz tolong baca Yasin, tiga boleh jadi. Ya jumpa belian hilang. Kalau saya jumpa, saya korek sepanuh dulu ustaz. Contoh. Nak betul. Kalau jumpa ustaz, saya beri ustaz 10 ribu. Contoh lah. Ustaz tu pun naik peningin. 10 ribu. Contoh lah. Sebab benda duit, benda mahal, jadi jadi idaman masing-masing. Kenapa? Kerana dia keperluan hidup manusia. Keperluan lah kalau memang kita nak ada duit tu. Orang banyak hutang, nak ada banyak lah. Sesuai dengan banyak hutang, nak banyak duit lah. Pertolongan dan kasih sayang bukan kerana hak yang kita ada, tetapi ia merupakan kehendak Allah Ta'ala. Allah nak bagi. Allah kalau nak bagi, dia tak kisah nak bagi dunia, nak bagi apa-apa, bahkan nak bagi agama. Agama yang cantik ini, yang lengkap, Allah nak bagi kepada ketua penyamun dunia. Boleh tak? Boleh bagi. Allah tak pilih dulu. Allah tak pilih mana-mana ikut kehendak kita, tapi dia nak memilih ikut kehendak dia. Kalau ikut perkiraan kita, sampai kita, kebaikan Allah berilah kepada orang baik-baik, orang soleh-soleh. Tapi hakikatnya kadang-kadang terbalik. Orang baik-baik ini Allah beri ujian. Sakit, tak cukup, sana kemari, hangat. Allah beri ujian dia. Dia tentu ibu kehendak dia. Secara mutlak. Ya fa'il ma'in syah. Allah beri apa kehendak dia. Tidak semesti baik itu pokoknya bukan kita yang menetapkan sesuatu untuk Allah. Allah menetapkan itu dirinya sendiri. Macam mana dia buat? Bukan kerana kita. Sebab kadang-kadang kita rasa begitu. Allah tentu Allah beri banyak ke aku. Ya bersama baik itu bagus pada Allah Ta'ala. Tapi Allah boleh beri Islam yang suci, Islam yang mulia, Islam yang betul-betul dan benar maha bersih kepada ketua penyamun dunia. Allah boleh beri kepada kekufuran yang selamanya kita tengok orang tu secara sobek baik. Walhamdulillah kita tak nak. Tapi Allah boleh buat. Kena dia. Dia tak perlu sebab nak buat semua benda. Kita pergi sebab. Pasal apa jadi ni? Pasal apa? Allah tak perlu sebab. Allah tidak perlu sebab untuk dia buat apa. Kita yang memerlukan dia. Dan kita tak boleh persoalkan Allah, perlakuan Allah atas pemikiran kita dengan sebab. Tak boleh. Terakhir nombor 4 yang kita sambung ni panjang tuan kan, kita alih juga lagi. Jadi kita buat istakat di bulan kita sambung mukadimah yang keempat pada rajak tu nanti insyaallah pada minggu yang sekali lagi kalau diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam, yang baik daripada Allah dan baik Islam.
Dan saya maaf sekali lagi, hari ini kelewatan saya sampai tadi di sobat-sobat yang disebut tadi lah. Mudah-mudahan ada hikmah sebaliknya. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa Muhammad subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم آلنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وآلنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم اجعلنا معنا هذا دفعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا موصوما. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.